Selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio General. Oke, langsung saja kita buka jam tangannya. Oke, ini untuk jam tangannya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapannya. Di sini ada manual book. Di sini ada dua manual booknya. Untuk manual booknya di sini ada dua. Ini manual book yang multi bahasa, dan yang di sini untuk manual book yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengerti cara setting, cara perawatan jam tangan dan fitur-fitur yang ada di jam tangannya. Dan di sini ada garansi internasional juga. Oke, ini untuk jam tangannya. Saya buka dulu supaya terlihat detailnya. Jam tangannya ini bagian dalamnya berwarna hitam dan angkanya angka Romawi ya. Untuk jam tangannya sendiri sudah berbahan full stainless di bagian rantainya dan kepala jamnya. Untuk kacanya ini bahannya dari mineral glass. Oke, selanjutnya untuk pengait di belakangnya ini, cara membukanya sangat mudah, tinggal didorong ke atas saja. Untuk menutupnya tinggal ditekan saja. Jam tangan ini juga sudah water resist, tapi belum disarankan untuk dipakai berenang. Untuk warnanya sendiri di sini didominasi warna silver. Dan untuk backcase-nya. Oke, selanjutnya untuk setting jam tangan ini caranya sangat mudah sekali. Tinggal ditarik saja knopnya seperti itu, selanjutnya diputar ke atas ya. Oke, ini usahakan ketika kita setting jam tangan manual seperti ini, usahakan ini ya, jarumnya mengikuti arahnya ini, supaya mesin jam tangannya lebih awet ya. Oke, setelah selesai setting tinggal ditekan saja knopnya. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1, dan untuk yang di Jakarta kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com, dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you.